Letupan bom Sri Lanka, hampir 160 orang maut. Firefly sambung semula penerbangan di lapangan terbang Seletar hari ini. Semak dan imbang menerusi model Felda Baharu. Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Indira Zarohadian. Dan saya Margaret Gambang. Sri Lanka hari ini dikejutkan dengan beberapa siri letupan bom. Setakat lewat petang tadi, sekurang-kurangnya 8 letupan berlaku di beberapa lokasi menyebabkan sekurang-kurangnya 150 orang terbunuh dan ratusan lagi cedera. Letupan menyasarkan gereja dan hotel mewah ketika penganut agama Kristian mengadakan satu upacara keagamaan sempena sambutan Hari Easter. Sejurus lepas kejadian, kawalan keselamatan dan lokasi-lokasi berisiko terus ditingkatkan. Lewat petang tadi, Kementerian Pertahanan Sri Lanka telah mengeluarkan perintah berkurung pada waktu malam bermula pukul 6 petang hingga 6 pagi bermula hari ini sehingga satu tarikh yang belum ditentukan. Laporan awal polis menyebut ia serangan bom bunuh diri. Letupan berlaku di tiga hotel mewah dan sebuah gereja di Bandar Colombo, manakala dua lagi gereja di luar Colombo. Tidak kurang 300 yang cedera telah menerima rawatan di hospital. Daripada jumlah keseluruhan yang terbunuh, 45 orang di Bandar Colombo, iaitu lokasi tiga hotel dan gereja di bom, manakala 67 lagi di gereja Negombo luar ibu negara dan 25 orang lagi di gereja Bandar Batikoloa, timur Sri Lanka. Kalangan mangsi yang terbunuh, 35 warga asing. Letupan pertama berlaku di gereja St. Anthony's, Colombo dan gereja St. Sebastian di Negombo. Antara hotel mewah yang dibom ialah Grand Hotel Cinnamon, terletak berhampiran kediaman rasmi Perdana Menteri. Setakat berita ini dilaporkan, pihak berkuasa belum menyatakan siapa pelakunya. Hanya terdapat kira-kira 6% penganut Katolik di Sri Lanka. Namun Katolik dilihat sebagai kekuatan untuk penyatuan rakyat kerana ia dianut oleh kumpulan etnik Tamil dan Sinhala, iaitu kumpulan etnik terbesar di Sri Lanka. Sementara itu, Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe menerusi tweeternya memaklumkan kerajaan sedang berusaha untuk membendung situasi berkenaan dan menasihatkan rakyatnya kekal utuh dan bersatu padu. Beliau mahu rakyat berhenti menyebar berita palsu atau sebarang spekulasi. Manakala Presiden Maithripala Sirisena pula amat terkejut dan meminta rakyat bertenang. Bekas Presiden Mahinda Rajapaksa pula menyifatkan ia serangan amat kejam. Justru dalang serangan perlu ditentang. Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengutuk keras serangan berdarah itu dan menegaskan tiada tempat untuk orang seperti itu di dunia ini. Atas kejadian itu, India menyatakan solidaritinya kepada semua rakyat Sri Lanka. Imran Khan selaku Perdana Menteri Pakistan pula menyifatkan serangan itu menyebabkan banyak nyawa berharga hilang dan Pakistan turut bersedih atas kejadian itu. Theresa May menyifatkan serangan di Sri Lanka sebagai amat mengerikan. Beliau menzahirkan rasa simpati kepada semua ahli keluarga mangsa dan menyeru semua pihak bersama-sama memastikan tiada sesiapa di dunia ini mempraktikan kepercayaan yang menyebabkan orang lain berasa takut. Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam satu kenyataan menzahirkan rasa simpati negaranya dan sedia menawarkan apa sahaja bantuan yang diperlukan. Sementara itu, New Zealand yang baru saja berdepan serangan pengganas di dua masjid beberapa minggu lalu menyifatkan ia serangan yang membinasakan. Perdana Menterinya Jacinda Ardern menyeru semua pihak secara kolektif mencari jawapan kepada punca keganasan. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail turut mengutuk perbuatan keganasan itu. Katanya sambutan Easter adalah hari yang menggembirakan dan bukan diperlakukan dengan adegan tindakan sedemikian rupa. Tambah beliau lagi, ingatan dan doa dititipkan kepada seluruh warga Sri Lanka dalam waktu yang sukar ini. Saudara, Kementerian Luar melalui kenyataannya mengesahkan tiada rakyat Malaysia yang menjadi mangsa siri pengeboman berkenaan.
Menurut kenyataan yang dikeluarkan Wisma Putra, Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbabit dan mahu pihak tidak bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Rakyat Malaysia yang berada di sekitar lokasi kejadian dinasihatkan berhati-hati dan memantau perkembangan semasa dari media tempatan dan pihak berkuasa. Pesuruhjaya Malaysia di Colombo turut memantau situasi terkini. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Penerbangan semula pesawat premium jarak dekat Malaysia Firefly ke Singapura merupakan simbolik keutuhan hubungan diplomatik dua negara berjiran. Setelah laluan penerbangan ke Republik itu digantung hampir 5 bulan, Firefly kembali menerjah ruang udara Singapura dan mendarat di lapangan terbang Seletar hari ini. Ia susulan kesepakatan Malaysia-Singapura untuk mengakhiri konflik ruang udara yang membelenggu kedua-dua negara sejak Disember lalu. Ikuti laporan yang saya sendiri sediakan. Firefly menggantung operasinya ke Singapura berikutan bantahan Malaysia terhadap pelaksanaan prosedur sistem pendaratan instrumen ILS di lapangan terbang Seletar. Malaysia menegaskan ILS akan menyebabkan perluasan had pelabuhan yang dianggap mencabul kedaulatan negara dan undang-undang antarabangsa. Bagaimanapun, selepas beberapa siri rundingan termasuk campur tangan terus Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Singapura pada awal bulan ini mengumumkan penarikan balik prosedur ILS. Malaysia pula bersetuju menggantung penguatkuasaan kawasan larangan RA kekal ruang udara Pasir Gudang Johor. 2 weeks ago, Excellency Mr. Koh and I were having a press conference on bilateral transport issue in KLIA. One of the issues highlighted was the airspace issue, as well as the operation of Firefly to Seletar Airport. This inaugural flight certainly represents a significant milestone in enhancing bilateral cooperation between Malaysia and Singapore. I would like to thank Your Excellency Anthony Lok for joining the inaugural flight. Your presence at Seletar Airport signals the very strong bilateral relations between our two countries and also our two ministries. Kenyataan dibuat pada sidang media bersama selepas merasmikan ketibaan semula pesawat pertama Firefly di lapangan terbang Seletar Singapura. Firefly menyediakan penerbangan 2 kali sehari dari Subang ke Seletar bermula 22 hingga 28 April diikuti 6 penerbangan sehari selepas itu. Laluan penerbangan ini bakal menjadi pintu masuk alternatif utama ke Kuala Lumpur selain KLIA, KLIA 2 dan Johor. Baik, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Airlines sebelum ini memaklumkan penggantungan operasi penerbangan ke Singapura bermula Disember lepas telah menyebabkan anak syarikatnya Firefly Sdn Bhd kerugian hampir RM20 juta sebulan. Justru penyambungan semula penerbangan Firefly ke Singapura di lapangan terbang Seletar adalah penting untuk kembali memacu pendapatan syarikat berkenaan. Kehadiran pelancong Singapura ke Malaysia juga dijangka terus meningkat berbanding 11 juta pelancong yang direkodkan pada tahun lepas. Andy Reza Rohadian, Seletar, Singapura. Baik, sementara itu, sistem pengesanan kedudukan global GPS bagi menggantikan prosedur sistem pendaratan instrumen ILS di lapangan terbang Seletar Singapura dijangka dilaksanakan dalam tempoh 6 hingga 12 bulan. Perbincangan mengenainya akan diadakan minggu depan melibatkan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan Singapura. Jelas Anthony, fokus perbincangan antara lain tertumpu kepada aspek implikasi kewangan terhadap pelaksanaan sistem berkenaan. In terms of the amount, have to be, I think the questions have to be directed to Firefly. It is a commercial decision by Firefly. Of course, that is a requirement that we have agreed upon by both civil aviation authorities. I think we are working towards that goal. Of course, I think the GPS approach is something that we have agreed on both civil aviation authorities. Mengenai surat perjanjian operasi antara Kuala Lumpur dengan Pusat Kawalan Kawasan Singapura mengenai ketibaan, keberangkatan dan penerbangan Singapura OLOA 1974 pula, kedua-dua negara katanya perlu mempercepat kajian semula surat perjanjian berkenaan ia bagi memastikan proses pengambilan semula ruang udara selatan Johor yang diletakkan di bawah jagaan Singapura sejak lebih 4 dekad lalu dapat dilakukan dengan lancar.
Kerajaan Pakatan Harapan berjaya menurunkan kos pembinaan laluan rel Pantai Timur ECRL kepada RM44 bilion daripada RM65.5 bilion yang dipersetujui oleh kerajaan terdahulu. Kini Malaysia Rail Link Sendirian Berhad atau MRL bertanggungjawab memastikan ECRL dibina mengikut acuan baharu yang mengutamakan ketelusan dan kepentingan nasional. Ya, Ketua Pegawai Eksekutif MRL Datuk Seri Darwis Abdul Razak menghuraikan pendekatan yang digunapakai supaya ECRL unggul sebagai projek berdaya saing yang memanfaatkan rakyat. Sejak pengumuman kerajaan bahawa ECRL akan diteruskan dengan penjimatan kos RM21.5 bilion, perhatian tertumpu kepada Malaysia Rail Link Sendirian Berhad MRL, syarikat milik penuh kerajaan yang bertanggungjawab melaksanakan projek ini. Antara misi utama MRL ialah memastikan kepentingan awam terbela. Sebab itu, sebagai sebuah syarikat yang telah dipertanggungjawabkan untuk menguruskan projek ECRL ini, kita telah pun mempunyai satu sistem tadbir urus korporat yang baik. Antaranya seperti penubuhan jawatankuasa-jawatankuasa yang dianggotai sendiri oleh ahli lembaga pengarah dan wakil daripada kerajaan, seperti jawatankuasa tender, jawatankuasa pengurusan risiko, jawatankuasa keuangan dan teknikal, jawatankuasa audit dan jawatankuasa imbuhan. Kesemua jawatankuasa-jawatankuasa ini akan memberi satu sistem kerja mekanisme kawalan yang bersifat menyeluruh yang akan membantu MRL mencapai matlamatnya. Dalam pada itu, kita juga mempunyai akreditasi ISO 9001, 14001 dan juga OSAS 18001, dan ini memberikan gambaran bahawa kita mempunyai tata cara kerja, proses yang perlu dipatuhi untuk melaksanakan kerja ECRL ini. Di peringkat pelaksanaan projek pula, kita mempunyai ICE, Independent Checking Engineer, yang akan memastikan kerja-kerja yang telah dilaksanakan mencapai piawaian standard dan spesifikasi yang telah dipersetujui bersama. Dalam perjanjian ini juga termaktub bahawa MRL dan CCCC berkongsi tanggungjawab sama rata dalam pengoperasian dan penyelenggaraan selama 20 tahun. Kedua-dua pihak telah bersetuju untuk menubuhkan satu syarikat usaha sama secara 50-50 ataupun 50-50 untuk menguruskan pengoperasian dan penyelenggaraan rangkaian ECRL apabila siap nanti pada 2026. Ini bermaksud bahawa kedua-dua pihak akan bersama-sama menanggung kos operasi sepanjang tempoh pengoperasian, iaitu selama 20 tahun. Walau bagaimanapun, sekiranya berlakunya kerugian operasi, maka kedua-dua pihak akan bertanggungjawab menampung kerugian tersebut secara 50-50, dan sebaliknya jika berlaku adanya lebihan operasi nanti, keuntungan operasi, maka MRL akan mendapat 80% dan selebihnya 20% akan diberikan kepada CCCC. Pembahagian tanggungjawab ini menimbulkan pandangan sinis pemimpin terdahulu, kononnya kepentingan negara telah tergadai. Kita tidak menggadaikan kepentingan negara kerana aset-aset ini masih lagi berada di tangan Malaysia, iaitu Malaysia Rail Link. Apa yang diberikan kepada mereka ialah hak pengoperasian selama tempoh 20 tahun. Dan selepas tempoh 20 tahun ini, pengoperasian ini akan dikembalikan semula kepada Malaysia, iaitu MRL. Pelaksanaan ECRL pasti membawa kabar gembira kepada industri pembuatan, khususnya kepada kontraktor dan golongan usahawan di sepanjang jajaran terbabit. Saya mengharapkan supaya kontraktor-kontraktor tempatan yang berwibawa, berkemampuan dan berkebolehan dapat mengambil kesempatan ini secara bersama untuk menyumbang ke arah sama-sama menyiapkan projek ECRL ini, kerana kita telah mempunyai kuota sehingga 40% berbanding dahulu 30%. Tetapi apa yang penting ialah kerja-kerja yang kita lakukan mestilah mempunyai kualiti yang terbaik dan yang hebat. Itu yang penting. We'll be right back.
Bersua kembali. Pencapaian yang dikecapi Permodalan Nasional Berhad PNB selama ini adalah manifestasi daripada keyakinan rakyat yang terus setia memberi kepercayaan kepada institusi itu. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata pencapaian tersebut gagal dicapai sekiranya PNB tidak menjalankan tanggungjawab dengan penuh integriti dan amanah. Nilai-nilai yang dipelopori tokoh-tokoh kepimpinan PNB terdahulu, saya percaya masih diteruskan oleh kepimpinan dan pengurusan yang sedia ada. Sesungguhnya, tanggungjawab PNB amat berat. PNB mendukung harapan dan aspirasi para pelabur yang mengharapkan pulangan pelaburan untuk meningkatkan kualiti hidup mereka. Beliau merasmikan Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM 2019 menerusi rakaman video khas yang ditayangkan di perkarangan Aman Jaya Mall Sungai Petani. Program turut dihadiri Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhriz Tun Dr. Mahathir, Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali serta pengerusi kumpulan PNB Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz. Demikian satu lagi kemudahan yang disediakan. Selain itu, Tun Dr. Mahathir turut mengingatkan pengurusan PNB supaya tidak leka dan mengambil mudah amanah yang diharapkan rakyat. Janganlah salah guna kuasa, kelonggaran tadbir urus, kemerosotan integriti, penyelewengan, rasuah dan kekirisan seperti mana yang berlaku di institusi-institusi lain berlaku kepada PNB. Akhirnya, kerajaan terpaksa campur tangan, tetapi bukan penyelesaian kerana imej yang tercalar tidak mudah diperbaiki. Keyakinan rakyat khususnya pelabur tidak mudah dikembalikan dan maruah bangsa akan tercalar selamanya. Dalam ucapan tersebut, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi menaik taraf pusat hemodialisis di Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Selain itu, PNB akan menaja 100 pelajar sekolah berasrama penuh dan 100 pelajar maktab rendah Sains Mara daripada keluarga kurang berkemampuan sepanjang tempoh pengajian dari tingkatan 1 hingga 5. Model Felda Baharu bakal menyuntik tenaga baharu dan mengoptimumkan potensi melalui pelan jangka pendek, sederhana dan jangka panjang untuk mengembalikan kegemilangan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan itu. Dengan pelaksanaan model baharu ini, peneroka Felda akan menarik nafas lega selepas ia mengalami pelbagai kepincangan dalam pengurusan dan kewangan yang buruk. Namun, apa yang menjadi keutamaan bagi pihak pengurusan Felda adalah memperkenalkan sistem semak dan imbang bagi mencegah serta menghalang penyalahgunaan kuasa dan salah laku rasuah. Ikuti kupasan model Felda baharu bersama wartawan Mohan Chinasami. Felda terpaksa menanggung kos keuangan yang besar melalui pinjaman dari institusi keuangan yang mengenakan kadar faedah di antara 4% hingga 6%. Kerajaan lama memindahkan kos ini kepada peneroka dengan mengenakan kadar faedah efektif sebanyak 3.8% di atas pinjaman sara hidup dan pendahuluan hasil. Kerajaan baru, Kerajaan Pakatan Harapan, telah berjanji untuk menghapuskan hutang tidak wajar bagi meringankan bebanan kewangan peneroka.
Model Felda baru merupakan antara intipati yang telah dibentangkan di bawah pembentangan kertas putih yang telah dibentangkan oleh Menteri Hal Ehwal Ekonomi Dato' Sri Mohd Azrin Ali pada 10 April lalu di Parlimen. Model Felda baru menggariskan empat perkara utama yang mampu berikan impak positif kepada pembangunan semula Felda selain membawa Felda ke landasan yang asal. Empat perkara utama disenaraikan bagi mengembalikan semula pembangunan Felda yang mapan. Ia merangkumi sewaan tanah jangka panjang, program pembangunan peneroka bagi mendapatkan hasil baru, pengurusan ladang melalui pengukuhan kooperasi Felda dan penggunaan teknologi terkini. Kita telah memberi satu rangka bagaimana usaha untuk memulihkan Felda boleh dilakukan. Yang pertama sekalinya, tumpuan utama ya, adalah untuk melihat kepada tadbir urus Felda itu sendiri. Susun atur Felda, cara pengurusannya, cara tadbir urusnya, sistemnya, dan inilah yang akan diberi perhatian utama bagi memastikan usaha untuk memulihkan Felda ini menjadi kenyataan. Dengan peningkatan hutang Felda yang ketara sebanyak 1,100% daripada RM1.2 bilion pada tahun 2007 kepada RM14.4 bilion pada tahun 2017 menyebabkan model baru Felda perlu melaksanakan penambahbaikan tadbir urus korporat. Malah baki hutang peneroka yang mencecah RM7.7 bilion pada tahun 2018 juga membuka ruang kepada model tersebut bagi menghapuskan faedah yang dikenakan, pinjaman sara hidup dan pendahuluan asil yang menjadi beban peneroka. Walaupun sasaran 5 tahun ditetapkan untuk Felda kembali ke landasan yang betul, namun terdapat beberapa cabaran yang perlu ditangani seperti kutipan semula hutang peneroka, menjaga kebajikan peneroka dan beban hutang yang ditanggung oleh Felda. Felda ini berhutang dalam jumlah yang amat besar. Kerajaan lama ini terlalu fokus kepada menjana hutang daripada menjana kapasiti Felda itu sendiri. Inilah antara masalah yang kita terpaksa warisi daripada sebelum ini, kerana hutang-hutang yang dibuat dahulu perlu dibayar sekarang. Dan sebab itu saya sebut tadi, sekiranya tidak disusun semula, sebagai contoh, hutang pada tahun ini saja pinjaman pokok dan bunganya adalah sebanyak 2.5 bilion ringgit. Di bawah model baru ini, Felda memperkenalkan sistem pengurusan tanah peneroka melalui sewaan tanah untuk satu tempoh jangka panjang yang munasabah. Sistem tersebut akan menyelesaikan isu demografi peneroka dan ketiadaan ekonomi bidaan selain membolehkan tanah peneroka digabungkan serta diusahakan secekap serta berskala besar. Dengan model baru ini, kami akan memberikan bayaran sewa untuk tanah mereka yang minima. Ya, kami syorkan mereka akan dapat bayaran minima. Terpulang kepada harga sawit dan sebagainya, kelebihan daripada bayaran ini mungkin mereka dapat seperti profit sharing lah. Model baru Felda juga dijangka mampu menjadikan Felda sebagai pemacu industri makanan negara sekaligus menangani kebergantungan kepada import makanan lebih RM45 bilion. Ia berikutan inisiatif baru dalam menjana pendapatan melalui diversifikasi tanaman dan ternakan yang sesuai serta berpotensi akan dilaksanakan. Penambahbaikan dilaksanakan menerusi model Felda baru merupakan satu titik utama dalam misi menyelesaikan hutang yang dihadapi oleh peneroka termasuk Felda. Apapun, Felda harus dipulihkan demi pembangunan ekonomi negara dan menjamin kebajikan peneroka. Wan Chinasami, RTM.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada malam ini dimulakan dengan melihat status terkini gelombang haba di negara kita. Seperti yang dapat kita lihat, terdapat beberapa kawasan di semenanjung Malaysia yang telah pun diletakkan pada tahap 1. Antara negeri-negeri yang terlibat adalah seperti negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Negeri Sembilan. Kawasan-kawasan ini diletakkan pada tahap 1, yakni berjaga-jaga berikutan telah pun mencatatkan suhu maksima hari melebihi 35 darjah Celsius selama tiga hari berturut-turut. Oleh itu, orang ramai di kawasan-kawasan yang terlibat, anda dinasihati untuk memperbanyakkan minum air dan mengurangkan aktiviti luar. Seterusnya, bagi melihat keadaan cuaca, kita beralih pula ke paparan imej satelit. Seperti yang dapat kita lihat, keadaan di semenanjung Malaysia adalah agak berawan dengan pembentukan kelompok awan aktif lebih banyak tertumpu di kawasan utara dan juga selatan semenanjung Malaysia. Bagi melihat keadaan cuaca dengan lebih jelas, kita beralih pula ke paparan imej gema radar. Di semenanjung Malaysia pada ketika ini, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di kawasan utara seperti Perlis dan juga Kedah. Begitu juga di kawasan pantai barat negeri Johor. Keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca adalah baik, tiada hujan di kesemua bahagian dan keadaan sebegini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal pagi esok. Sekian sahaja laporan cuaca pada malam ini. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk esok pagi. Baik, terima kasih rakan menyampai di Met Malaysia ke perkembangan selanjutnya. Media berperanan sebagai jurucakap dalam memberi maklumat yang tepat kepada rakyat. Untuk itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menekankan adalah penting untuk media bersikap seimbang dalam memberikan maklumat kepada pembaca dan juga penonton. Kita dah tukar kerajaan. Expectation ni high. Saya ditanya oleh few people lah, tanyakan, so what? Now dah dekat setahun. The euphoria has fizzled. Mula-mula kita tukar kerajaan, kita dah tukar ini, kita tak pernah fikirkan negara kita beralih dengan baik, dengan selamat, dengan stabil dan semua tu. Tetapi pengisian itu lebih penting. Pengisian apa yang kita nak penting kan? Sebab tu saya kata, kita ada great expectations of our country. Our people, ourselves, each of us, we have great expectations for our country. Timbalan Perdana Menteri turut memuji keberanian media dalam membongkar skandal besar yang berlaku dalam pentadbiran terdahulu. Beliau berucap pada majlis meraikan hampir 300 pengamal media tempatan dalam satu majlis jamuan teh di Cyberjaya. Turut hadir Ketua Pengarah Penyiaran Abdul Muiz Syafi'i. Pada majlis ini, pelbagai acara diadakan termasuk permainan tradisional seperti congkak, batu seremban, carom dan juga dart. Paling istimewa, Datuk Seri Dr. Wan Azizah sendiri bermain permainan yang disediakan.
Senarai Barisan Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Johor yang baharu bakal diumumkan esok setelah mendapat perkenan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Menurut Pengerusi Pakatan Harapan PH Johor Tan Sri Muhyiddin Yassin, baginda memaklumkan bahawa Menteri Besar Johor Dr. Shahrudin Jamal telah mempersembah senarai Barisan Exco Kerajaan Johor yang akan dilantik semula. Tan Sri Muhyiddin berkata beliau turut bersedia memberi pandangan kepada Dr. Shahrudin dalam mengembangkan potensi Johor sebagai negeri yang berjaya menyumbang kepada kemajuan negara. Dan saya bersyukurlah bermakna selepas terbentuknya Barisan Exco dipimpin oleh Menteri Besar, maka pentadbiran negeri akan dapat berjalan dengan lebih lancar. Dan segala perkara yang telah dirancang yang dahulu yang kehadapan besok akan dapat diteruskan. Saya menyatakan kesediaan untuk memberi pandangan, pendapat kalau diminta tentang cara-cara bagaimana kita boleh sama-sama melihat Johor terus menjadi sebuah negeri yang lebih maju dan berjaya. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Menteri Besar di Kota Iskandar. Terdahulu, beliau yang juga Presiden Bersatu ditemani Menteri Besar menghadap Sultan Johor di Istana Pasir Pelangi. Lebih ramai pengunjung tempatan dan antarabangsa dilihat memeriahkan pameran teknologi mudah alih generasi kelima 5G Malaysia yang sedang berlangsung di Kompleks Perbadanan Putrajaya. Pertunjukan yang merangkumi perkembangan masa hadapan dunia dengan teknologi 5G itu berlangsung dari 18 April dan berakhir hari ini anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. 11 pempamer terdiri daripada syarikat telekomunikasi, universiti awam dan swasta menampilkan pelbagai perkembangan terkini. Antaranya kenderaan tanpa pemandu yang menggabungkan keupayaan sensor, kamera, radar dan kecerdasan buatan AI berteknologi 5G. Menurut Presiden Perbadanan Putrajaya, Datuk Dr. Aminuddin Hassim, pertunjukan ini perlu dikunjungi oleh masyarakat sekitar memandangkan pelbagai aplikasi ditunjukkan. Jadi benda ini merupakan satu yang baru untuk kita. Selama ini rakyat hanya membaca daripada majalah, melihat di dokumentari, di TV, apakah itu 5G, apakah itu kemampuan 5G dan kegunaan 5G. Beliau yang hadir menyaksikan pameran berkenaan turut teruja menyatakan hasrat PPJ dalam merealisasikan teknologi masa hadapan yang bakal memberi manfaat kepada penduduk di Putrajaya. Dalam masa sama, beberapa pengunjung yang ditemui meluahkan rasa gembira kerana berpeluang merasai dan melihat sendiri kemampuan teknologi mudah alih yang telah bertapak di beberapa negara luar seperti Korea dan Amerika Syarikat. 5G punya teknologi amat pantaslah. Macam kita boleh dapat 10 kali ganda minimum daripada LTE punya kelajuan sekarang. Dan secara menyeluruhnya dia akan enable digital economy untuk negara Malaysia. Saya rasa semua barang macam tak realistik lah, macam dekat movie lah. Macam operation pun boleh buat dekat remote, game, phone. Like virtualization call, everything is like so unrealistic and it's very fantastic to try, interesting. Program 4 hari itu dirasmikan yang Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad 18 April lalu. Baik saudara, sebelum ke perkembangan selanjutnya, kami ingin memaklumkan sebentar tadi telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Urusan umat Islam untuk mengerjakan haji dan umrah kini bertambah mudah dengan wujudnya banyak syarikat yang menyediakan perkhidmatan tersebut. Salah satu pengendali perkhidmatan itu adalah syarikat Andalusia Travel and Tours yang telah beroperasi selama 19 tahun. Baik, kita ikuti laporan wartawan Muhammad Ashraf Ishak bagi melihat perkembangan syarikat tersebut yang terus mendapat kepercayaan para pelanggan.
Andalusia Travel and Tours Niam Berhad mula bertapak di negara ini sejak tahun 1987 dan telah melalui proses pengambilalihan pengurusan baharu pada tahun 2001. Ia merupakan antara syarikat pengendali umrah, haji dan pelancongan terbesar di negara ini dengan jumlah pelanggan mencecah 700 ribu orang. Menurut pengarah Andalusia Travel and Tours, Ida Rizwana Idris, selain menawarkan pakej haji, umrah dan ziarah, pihaknya turut menawarkan pakej pelancongan ke 28 destinasi di serata dunia menerusi perkhidmatan 75 cawangan di seluruh negara. Setiap tahun kami beri keyakinan pada jemaah melalui penerbangan yang kami charter dari awal, hotel yang kami pajak daripada awal, servis catering yang ada di Mekah, servis pengurusan di setiap hotel di Mekah dan di Madinah yang jarang ada dengan travel agent lain. Jadi dari masa ke semasa semua pergerakan jemaah dipantau. Berlandaskan motor sekeluarga mampu ke Tanah Suci, syarikat Andalusia berjaya meraih sebanyak 60,000 jemaah semusim pada tahun lalu yang merupakan pencapaian terbaik mereka. Kejayaan tersebut membuatkan syarikat Andalusia Travel and Tours diiktiraf sebagai syarikat pengendali umrah terbaik di Malaysia dan kelima di dunia. Andalusia ni dia memberi banyak pilihan kepada para customer jemaah yang datang ni. Jadi jemaah dia mudah untuk pilih pakej-pakej yang disediakan daripada yang murah sampailah pakej premium yang sederhana, kemudian pakej VIP semua ada. Alhamdulillah, mengikut pengalaman saya lah, saya rasa macam seronok berada dengan Andalusia sebabnya apabila kita melakukan umrah tu, mutawif memang akan bersama dengan kita. Kemudian selepas tu kita ada juga macam program yang mana syarikat lain jarang ada. Andalusia boleh dikatakan seluruh yang apabila diberikan layanannya akan memberikan perkhidmatan yang terbaik. Antaranya mutawifnya akan memberikan 3 kali umrah setiap kali pergi. Pihak Andalusia turut melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat CSR apabila 400 asnaf terpilih tahun ini. Harapan saya ialah semoga satu hari nanti mungkin kami lebih banyak lagi dapat memberi kepada masyarakat. Sekurang-kurangnya servis yang kami ada ini lebih senang diperolehi mungkin melalui perkhidmatan online dan lebih mudah diperolehi oleh semua segenap masyarakat lah. Sebenarnya kalau diikutkan jemaah yang pergi umrah di Malaysia ini masih kurang lagi, baru hampir 1.3% daripada masyarakat Islam di Malaysia. Jadi besar harapan saya ialah lebih ramai lagi yang pergi umrah. Dalam usaha menambah baik perkhidmatan, Andalusia telah memeterai memorandum persefahaman penerbangan sewa khas Airbus A380 bersama Amal by Malaysia Airlines pada 10 April lalu. Langkah berkenaan memberi manfaat kepada jemaah menunaikan umrah antara September tahun ini hingga Jun tahun depan menerusi 102 penerbangan charter melibatkan lebih 49,000 kerusi. Kewujudan lambakan entiti pengendali umrah dan pelancongan yang tidak berlesen pada masa kini memerlukan kita sebagai pengguna untuk lebih bijak dalam memilih agar tidak mudah ditipu. Semestinya, usaha yang dilaksanakan oleh pengendali berlesen seperti Andalusia Travels and Tours ini dalam menyediakan perkhidmatan umrah dan pelancongan yang berkualiti seharusnya dicontohi. Seterusnya dapat meningkatkan mutu sektor pelancongan negara ke tahap yang lebih tinggi. Muhammad Ashraf Isak, RTM. Baik saudara, seterusnya kita nak tahu perkembangan sukan. Untuk itu kita terus bersama rakan setugas Ifa Hazin. Ifa, apa yang menarik untuk dikongsikan malam ini? Malam ini kita ada berita gembira daripada pasukan JDT untuk Liga Super dan pastinya ada laporan-laporan lain bersama dengan saya selepas ini. Silakan Ifa. Terima kasih. JDT kekal di takhta Liga Super. Nadal tersingkir di gelanggang Tanah Liat.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bola sepak Liga Super Johor Darul Takzim JDT berjaya membalas kekalahan kepada PKNS FC dalam saingan Piala FA dengan mencatat kemenangan 3-1 di Larkin. Tiga mata yang diperoleh meletakkan JDT terus kekal di tangga teratas Liga dengan 23 mata setakat ini. Terima kasih. Selamat menyaksikan perlawanan. Aksi tuan rumah nyata berbeza berbanding pertemuan sebelum ini apabila memulakan perlawanan dengan agresif bagi memburu gol awal. Hasilnya, Afiq Fazail yang tidak dikawal di luar kotak penalti berjaya merembat masuk gol pendahuluan pada minit ke-8. Gonzalo Cabrera meletakkan JDT semakin selesa menerusi sepakan penalti minit ke-13. Pelawat cuba merapatkan jurang namun kedudukan gol 2-0 kekal tamat separuh masa pertama. Bermula babak kedua, bekas penyerang JDT Gabriel Guerra berjaya merembat gol buat PKNS FC pada minit ke-48. Selepas itu, JDT membalas dengan serangan bertali arus ke kubu pelawat dan Safawi Rashid dengan tenang merembat masuk gol ketiga JDT pada minit ke-84 untuk memastikan Harimau Selatan meraih 3 mata penting. JDT kini menghuni kedudukan teratas Liga dengan perbezaan 2 mata berbanding Pahang. Dalam pada itu, pengurus JDT Luciano Figueroa nyata berpuas hati dengan persembahan anak buahnya, terutama dalam usaha mencari gol awal. Yes, we always try to score early, but sometimes we cannot. Today the players were very good. The game was open when we scored, so for us. This thing is good, but we have to get an advantage of the goal situation. Sementara jurulatih PKNS, Datuk K. Raja Gopal tetap berpuas hati dengan anak buahnya walaupun gagal mengulangi kejutan perlawanan Rabu lalu. Faktor kepenatan akibat jadual perlawanan yang ketat turut memberi kesan kepada kecergasan pemain. Saya ingat tidak ada kekurangan pada malam ini. Kalau kita nak buat satu kesimpulan, I think the players played better than the FA Cup with the strong team. And only that kerana kita dibolosi 2 gol sangat cepatlah. Itu memberi kita momentum kita lari sikit dan kita cuba mendapatkan yakinan balik. Pahang pula mengekori rapat JDT dengan hanya perbezaan 2 mata selepas mencatat kemenangan tipis 1-0 ketika bertandang ke Ipoh. Babak pertama pertemuan Perak dengan Pahang berlangsung hambar. Tiada sebarang percubaan mendapatkan gol. Pahang hampir mendahului minit ke-23 namun tempanan dilakukan Muhammad Safwan Baharudin sekadar singgah di palang gol tuan rumah. Pahang hanya berjaya mendahului minit ke-56 jaringan pemain import Perancis Harold McGoolan. Minit ke-72, perlawanan menjadi tegang apabila Tok Gajah terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas pengadil Razan Jofri Ali melayangkan kad merah kepada Muhammad Nur Azam Abdul Aziz yang mengasari pertahanan Perak Nazir Naim Cik Hashim. Perak bagaimanapun gagal memanfaatkan peluang itu untuk kedudukan 1-0 milik Pahang kekal hingga whistle penamat. Selangor pula berjaya memintas Kedah untuk melonjak ke tangga ketiga Liga dengan 16 mata selepas mencatat kemenangan 2-1 ke atas PKNP FC di Stadium Shah Alam. Dominasi skuad The Red Giants jelas nyata dengan gol pembukaan minit ke-13. Hasil sepakan penalti Sandra Da Silva mendoka selepas Abdul Halim Sa'ri dikasari Ibni Kozaimi. Beberapa percubaan tuan rumah selepas itu gagal diterjemahkan kepada gol hinggalah minit ke-78 jaringan Syahmi Safari. 5 minit sebelum tamat perlawanan, PKNP FC berjaya mengurangkan defisit gol menerusi rembatan kencang pemain gantian Fazrul Hazli Kadri. Whistle penamat Selangor 2, PKNP FC 1. Dalam satu lagi perlawanan, Kuala Lumpur berjaya meraih kemenangan kedua musim ini. Kemenangan 1-0 itu hasil jaringan Ashri Chuchu pada minit ke-50 untuk menewaskan jirannya Petaling Jaya City FC 1-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Namun kemenangan itu tidak membantu skuad The City Boys untuk memperbaiki kedudukan dengan terus menghuni tangga terbawah Liga.
Jago berbasikal trek negara Muhammad Azizul Hasni Awang kini dalam misi menambah berat badan sebagai persediaan ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Menurut beliau lagi, kerja keras bukan tertumpu di gimnasium dan trek sahaja, tetapi mendapatkan prestasi tinggi dan jisim yang padu juga memainkan peranan yang penting. So far, saya dah tambah 3 kilo, itu mungkin nampak besar sikit. So another 2 kilo to achieve. So 3 kilo tu is a muscle mass. Dengar macam sikit tapi 3 kilo tu is very hard lah. Memang a lot of hard work. Dekat gym memang teruk. Kena kena makan je kan. So saya kena increase my volume lah. Saya kena makan about 6 to 7 meal a day. Beliau ditemui pada sidang media di Putrajaya ketika menghadiri kejohanan berbasikal CIMB 2019. Menurut The Pocket Rocketman, salah satu sebab prestasinya menurun untuk beberapa kejohanan adalah disebabkan kekurangan kuasa henjutan kerana berat badannya hanya mencecah 70 kg berbanding pelumba Eropah. Beliau kini berada di ranking ketiga dunia selepas mengumpul 2,455 mata di belakang pelumba dari Jepun, Wakimoto Yuta yang mengumpul 2,468 mata. Memang improve. Sementara itu, The Pocket Rocketman percaya penubuhan pasukan profesional yang diberi nama Team Azizul mampu menyaingi pasukan bertaraf antarabangsa sekaligus melahirkan atlet berbasikal negara yang berpotensi meraih pingat. So saya still lagi try to cari some sponsors lah, any companies or organisation yang willing to support. But the good news is, after kita dah register, saya dapat inquiry from some of the athletes dekat Australia. So saya was terkejut juga kan. Ada few like female cyclists, they want to join my team. So that one saya tak decide lagi. I have to discover my coach lah, tengok macam mana. Sebab because the priority untuk saya dulu untuk qualify ke Olympic. Beliau berharap pasukan yang diwujudkan ini mampu mendapat tajaan dari mana-mana syarikat dalam usaha memberi atlet muda peluang bertanding di peringkat antarabangsa. Tim Azizul kini mempunyai 4 pelumba iaitu Rizwan Syahrum, Ammar Daniel Masri, Muhammad Faris Haikal Muhammad Kadir dan beliau sendiri. Selain itu, pasukannya akan terbang ke Eropah pada Jun nanti bagi menghadapi kejohanan berbasikal peringkat antarabangsa. Edisi ketiga CIMB Cycle 2019 menerima seramai 3,700 penyertaan terdiri daripada pelumba amatur dan pelumba profesional dari 26 negara. Pengurus acara CIMB Cycle 2019, Hizam Abdul Hamid berkata, edisi kali ini lebih baik dari edisi sebelum ini menyaksikan jumlah penyertaan meningkat 250%. Alhamdulillah, cuaca pun agak baik dan kita mendapat sambutan yang menggalakkan. Terima kasih kita ucapkan kepada pihak CIMB yang sudi menganjurkan event-event yang seperti hampir orang kata apa, yang mendapat liputan dan juga sokongan daripada ramai lah orang kata peminat-peminat berbasikal. InsyaAllah, saya rasa kita akan adakan lagi aktiviti seperti ini. InsyaAllah kalau ada lagi CIMB yang keempat ni. Kejohanan pada awal pagi tadi menyaksikan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan jago berbasikal negara Azizul Hasni Awang hadir pada upacara pelepasan. CIMB Cycle 2019 terbahagi kepada dua kategori, Endurance Ride sejauh 160 km dan kategori Challenge Ride 80 km. Selain itu, kejohanan turut disertai bekas atlet berbasikal negara Joshua Ng, atlet dari Terengganu Cycling Team Anwar Manan dan pelumba MotoGP negara Muhammad Hafiz Syahrin. Kejohanan bola jaring remaja kebangsaan Kuala Lumpur menepati ramalan apabila muncul juara kejohanan edisi ke-35 ini sekaligus mempertahankan kejuaraan buat kali ketiga berturut-turut. Kejuaraan itu diraih hasil kemenangan ke atas pasukan Johor dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara. Gandingan 6 pemain senior yang pernah meraih kejuaraan di Sukma 2018 dengan muka-muka baru, nyata ramuannya berhasil untuk mempertahankan kejuaraan kejohanan bola jaring remaja kebangsaan ini. Pasukan bimbingan Norizan Rajab mencatatkan kemenangan dengan mencipta 58 jaringan, jauh mengatasi Johor yang menghasilkan 41 jaringan. Ini merupakan kejuaraan kali keempat Kuala Lumpur selepas kali pertama melakukannya pada 2014. Manakala Johor yang dibarisi pemain-pemain yang bakal beraksi di Sukma 2020
2020 sekali lagi terlepas sasaran meraih kejuaraan pertamanya selepas kali terakhir menjuarainya 11 tahun lalu. Ini merupakan kekalahan kedua Johor kepada Kuala Lumpur di pentas final selepas pertemuan terakhir mereka pada 2017. Sekian laporan sukan untuk malam ini. Seterusnya kita ke segmen hashtag. Seorang remaja lelaki berjaya menurunkan berat badannya lebih 100 kilogram dalam masa 3 tahun. Berusia 13 tahun, pernah digelar budak paling gemuk di dunia, kini mampu tersenyum selepas silang lebih 100 kilogram. Difahamkan 3 tahun lalu, ketika Arya Permana berusia 10 tahun, berat badannya bercecah 152 kilogram. Namun selepas beberapa inisiatif dilakukan, dia berjaya menurunkan berat badan. Arya kini lebih gembira kerana boleh berjalan kaki ke sekolah dan bermain bersama rakannya. Lain pula di Riyadh, dua lelaki Arab berkunjung ke sebuah pusat beli belah tular di laman sosial selepas mereka dilihat menaiki kereta di dalam Al-Qassar Mall. Kejadian itu dirakam seorang pengawal keselamatan di pusat beli belah tersebut. Difahamkan dua lelaki itu telah menyewa seluruh bangunan untuk membawa masuk kereta dalam pusat beli belah. Bagaimanapun, tarikh dan masa sebenar tidak dipastikan. Ular sebuah video di laman sosial memaparkan seekor anak ular masuk ke dalam kain Tok Imam. Video tersebut mendapat pelbagai reaksi daripada netizen. Rata-rata netizen mengatakan perkara itu adalah lucu dan tidak boleh dibayangkan bagaimana haiwan tersebut boleh berada di tempat berkenaan. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan di mana lokasi kejadian itu berlaku. Penyanyi nombor satu negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, memangnya diketahui ramai gemar melibatkan diri dalam kerja-kerja kebajikan. Ya benar, pada 24 April ini, penyanyi kesayangan ramai ini bakal terlibat dengan satu majlis makan malam amal. Untuk kisah lanjut, terus bersama BDiva. Penyanyi nombor satu negara Datuk Seri Siti Nurhaliza dilamar penduduk qaryah Masjid Muhyiddin Shah Ipoh bagi menjayakan makan malam amal bersempena Karnival Mahabbah 1.0 yang bakal berlangsung di Stadium Indramulia Ipoh pada 24 April ini. Majlis makan malam amal itu bertujuan mengumpul dana bagi melancarkan program-program masjid pada bulan Ramadan, antaranya iftar, moreh, sumbangan untuk anak yatim, bantuan asnaf fakir miskin, penambahbaikan homestay dan penyelenggaraan barangan kufia band. Menurut penyanyi tersohor ini, beliau menyambut baik tawaran yang diberikan dan menganggap persembahannya nanti bukan sekadar memenuhi tuntutan kerjaya tetapi juga bagi tujuan kebajikan. Sebenarnya semua adalah keizinan Allah. Kadang-kadang kita merancang, Tuhan yang menentukan kan. Kebetulan juga saya, pengurus saya ni memang orang Ipoh dan dia pun adalah jemaah masjid dan mereka bertemu dengan saya, bertanya dan kena pula dengan waktu tu, ketika itu saya agak lapang. Itulah terjadinya semuanya dengan izin Allah juga. So Allah pemudahkan adalah kolaborasi ini. Datuk Seri Siti juga turut mengumumkan mengenai lagu single terbaharunya yang berunsurkan ketuhanan dan bakal dilancarkan bulan Ramadan ini. InsyaAllah sebenarnya saya ada perancangan dalam bulan Ramadan ini ada nanti sebuah lagu kerohanian yang akan saya lancarkan. Selain Datuk Seri Siti, makan malam amal itu turut membabitkan kumpulan nasyid terkenal Hijaz. Selepas muncul dengan single pertama berjudul Bicaramu tahun lalu, penyanyi muda berbakat besar Amir Hasan kini tampil dengan single keduanya yang berjudul Gadis Yang Kutunggu. Ciptaan penyanyi dan komposer terkenal Aizat Amdan bersama Mir Ramlan. Ia berkisah tentang bakal jodoh Amir yang masih tidak diketahui siapakah gerangannya. Dengar ceritanya, sampai 5 bulan Amir mengambil masa untuk mencari feel lagu ini. Kenapa lama sangat tu Amir? Ceritalah sikit.
atas sebab ke Amir mementingkan kualiti tu sangat-sangat. Amir, orang nak kata bukanlah Amir ni very orang kata macam oh ini rasa macam oh ni tak okey, tak ada tak ada. Amir just macam Amir pentingkan kualiti sangat sampai Amir rasa macam ia perlukan masa. Amir masuk kelas vokal, Amir dalam masa yang sama juga Amir mencari identiti Amir, suara Amir sendiri dalam untuk mempersembahkan dalam dunia industri ni lah. Amir mengambil muzik sebagai pemantangan untuk diri Amir juga. So daripada first single Amir, dia lebih pada macam pop jazz, a bit macam kiranya orang kata riang sikit lah, memang happy sikit. So Gadis Yang Kutunggu ni lebih serius. So Amir anggap dia sebagai satu pematangan, mungkin lagu yang selepas ni akan lebih mendalam ataupun orang kata lebih kiranya macam fokus sangat lah macam tu. Amir yang ditemui B Diva semasa majlis pelancaran video muzik dan single GYKT di UiTM Shah Alam itu nampaknya sangat beremosi ketika menyanyikan lagu tersebut. Kenapa tu Amir? Sebenarnya sebab tu datang daripada lagu tu sendiri, sebab Amir nak rekod lagu ni saja dalam 5 bulan untuk mencari feel lagu tu. And bila dapat tengok ramai orang yang nak tengok Amir mempersembahkan lagu JYKT, Amir rasa macam terharu and Amir dapat feelkan Amir menunggu Gadis tu sebenarnya. Menyingkap di sebalik perjalanan kerjaya Amir Hassan, 23 tahun ini, mula meniti di bibir peminat seni muzik tanah air selepas videonya yang sedang menyanyikan lagu Akad Dendangan Asal Payung Teduh di sebuah premis perniagaan menjadi tular di media sosial. Cik, berdua nak pergi Raman Sarah Perdana? Arah Raman Sarah. Baik, cik. Sat-sat, lampu merah. Sabar je. Tengok ni, apa nak jadi dengan orang macam ni? Ish. Lampu merah pun dia langgar. Tak ada undang-undang langsung lah. Apa macam tu? Fikir dia macam ni. Jaga etika ketika memandu. Patuhi undang-undang jalan raya. Fikir dahulu sebelum anda lakukannya. Mesej ini dibawa khas oleh Berita RTM. Baik saudara, paparan itu tadi menutup Nasional 8 malam ini. Layari Facebook Berita RTM dan YouTube rasmi Berita Nasional RTM untuk perkembangan terkini berita tempatan dan luar negara. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.